S2-nya di Universitas Trisakti Jakarta, menempuh Magister Manajemen, dan beliau juga melanjutkan S3-nya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan sekarang beliau merupakan Managing Director Mada Buta Group yang bergerak di bidang kebersihan. Beliau juga merupakan co-founder di PT Sarwa Token Indonesia. Ini dia Pak Andri Wibowo Susilo. Halo, gimana Pak? Kabarnya Pak? Baik ya. Di unmute Pak, sorry Pak. Masih di mute. Mungkin kalau asik, gak apa. Man, tapi kayaknya biar lebih asik kayaknya manggilnya jangan Pak, Man. Abang aja. Iya. Bang aja ya, kalau Pak ya. Mestinya tadi salam pembukanya bukan ya opo kabar ya, tapi ya opo kabar ya, Cuk. Gitu. Ada Cuk. Ya, ini kalau dari waduh, orang Surabaya, itu, orang Surabayaan asli itu gitu ya, teman-teman ya. Ya, apa kabar itu? Antar suku nanti itu, Bang. Waduh, mungkin ya apa? Gimana nih kabarnya, Bang? Sehat-sehat, Bang, di Surabaya nih. Baik, Surabaya walaupun zona hitam katanya, tetapi aktivitas sudah normal. Cuman aliran duitnya belum normal ini. Cuman waduh, kalau jalannya rame, sudah rame semua. Semoga segera sama tuh saya juga tuh ya. Itu keuangannya dilancarkan ya di Surabaya. Amin. Ya, amin. Berarti sekarang posisinya Bang Andri di Surabaya ya? Ya, jadi saya posisi di Surabaya karena head office kita di Surabaya. Tetapi kita ada beberapa kantor lah, ada di Jakarta, ada di Bandung gitu. Jadi okay. Tetapi markasnya ada di Surabaya. Banyak di Surabaya sekarang. Ya. Betul. Ya. Iya. Kita penasaran banget nih Bang nih. Dulu kan belajar ya susah-susah 4 tahun nih susah, kalau dulu ya. Tahun di sipil gitu ya. Belajar. Petu mekanika ini, bahan statika ya Bang. Iya, tapi sekarang kerjaannya tuh mungkin tidak berhubungan dengan mekanika bahan ya. Iya, itu boleh di-share sedikit mungkin itu apa yang membuat tergugah gitu ya bekerja di bidang kebersihan gitu ya kan. Gimana tuh Bang? Jadi ceritanya itu waktu saya lulus gitu ya. Tahun 98 lulus ya. Jadi tahun 98 lulus itu mungkin kalian belum lahir kali ya, 98 atau masih umur? Saya sudah Bang. Oh sudah, siap. Sudah Bang. Nah, saya belum. Nah, jadi waktu 98 itu krisis moneter waktu itu ya. Ada krisis moneter, krisis politik juga di Indonesia gitu ya. Jadi waktu lulus betulnya 97 sudah mulai krisis ya, tapi lulus 98. Teman-teman yang di sipil yang sudah kerja 5 tahun, 10 tahun, yang sudah di konstruksi, yang sudah di konsultan, kontraktor begitu, itu pada kena pecat semua waktu itu, dirumahkan semua. Ya, dirumahkan semua. Ya kayak kondisi sekarang inilah ya. Cuman waktu itu kondisinya karena ada politiknya juga nggak stabil, jadinya lebih parah lah. Betul. Jadi dirumahkan semua, tetapi kan life must go on gitu. Perlu duit kan, tetap harus makan dan sebagainya. Akhirnya karena waktu itu ekspor impor itu rame waktu itu. Jadi waktu itu ekspor impor rame, akhirnya ditawari teman kerja di forwarder. Forwarder itu ekspedisi ekspor impor lah, katakanlah begitu ya. Oh, semacam FedEx mungkin ya. Bukan Iya, tetapi ini kontainer. Jadi pakainya kontainer. Kalau FedEx kan barang kecil-kecil. Kalau ini yang kontainer. Okay. Dari situlah awal mulanya berkenalan dengan dunia sales dan marketing sebetulnya. Itu yang membawa saya sampai sekarang akhirnya dunianya ya di sales dan marketing begitu. Itu juga yang menyebabkan waktu ambil di Trisakti, ambil Magister Manajemen, konsentrasinya marketing. Terus sempat ke Belgia, di KU Leuven. By the way, banyak
banyak alumni Parahyangan zaman dulu yang sekolahnya ke Belgia. Karena kalau Parahyangan kan UNIKA, Universitas Katolik Parahyangan, kalau di Belgia itu Universitas Katolik, ya sama aja sebetulnya, Universitas Katolik juga. Jadi zaman itu banyak yang anak Unpar ke sana. Jadi saya ikut ke sana. Terus selesai ya ambil S3 lagi di WM di Widya Mandala, sama juga UNIKA juga ini. Jadi dari TK sampai gede sekolahnya di Universitas Katolik. Untung nggak jadi Romo ini. Jadi hampir mungkin ya Pak ya, hampir. Kayaknya Romo bukan dunia saya deh kayaknya deh. Gitu ya Pak. Ya. Jadi itu kira-kira yang menyebabkan apa ganti halauan ya kira-kira itu. Kalau tapi menurut saya kan sekolah itu kan bukan karena kamu sekolah sipil harus masuk sipil ya. Syukur-syukur bisa masuk sipil gitu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri setelah umurnya 44 begini, kalau saya coba pikirkan lagi yang paling penting sebetulnya dari sekolah itu apa sih? Yang dari sekolah yang paling penting itu nomor satu kita belajar melatih apa logika berpikir gitu ya. Kebetulan kalau anak sipil kan mekanika bahan mungkin masih agak lumayan ya, tapi kalau kena kalkulus gitu ya, kalkulus masih sampai 4. Masih ya. Jagoannya pokoknya 4 Bang kalkulus. Kalkulusku enggak ada yang lewat dari C. Semua C semua kalkulus dulu. Aduh, dulu dosennya siapa tuh Bang? Profesor Ansyar. Barusan meninggal. Ansyar, barusan meninggal. Profesor Ansyar. Jadi kalkulusnya nggak lewat dari C. Pokoknya C semua, asal lolos saja. Nah, tapi dari situ cara berpikir logiknya dapat begitu ya. Karena dunia kerja sebetulnya Anda butuh logik. Terus yang kedua yang penting juga gitu ya, itu apa? Network, kenalan. Jadi selama coba bayangkan selama Anda SD sampai nanti kuliah itu Anda punya ratusan teman gitu, ratusan network. Jadi menurutku itu yang penting ya. Jadi kalau masalah nanti kerjanya jadi di bidang asuransi, di bidang environment industry kayak saya nggak masalah gitu ya. Yang penting logika berpikirnya masuk dan networknya yang banyak. Mesti punya banyak teman. Betul. Jadi nggak apa-apa sih ya kalau Tasya mau nanti jadi koki ya mungkin ya. Oh boleh man. Ini lagi dikembangkan ya selama pandemi ini masak terus kan ya di rumah kan ya. Iya. Iya. Oh, jadi koki ya man ya. Iya. Terus gimana tuh Bang selama COVID ini gitu di kalau dari usaha yang Bang Andri sendiri jalanin? Selama COVID ini gimana Bang? Apakah ada peningkatan permintaan atau ya. Gitu? Jadi masa buta grup ini ada 5 anak perusahaan begitu ya. Ada 5 anak perusahaan. Perusahaan yang pertama itu bergerak di bidang semua di bidang environmental industry. Di bidang environmental begitu ya. Ada yang jualan mobil penyapu jalan, jualan truk sampah ya, trading. Jadi customer-nya saat ini banyak ke government. Ya. Government saat ini tuh miskin. Nggak punya uang pemerintah kita. Nggak punya uang karena pajaknya susah gitu ya. Orang semakin aktivitas ekonominya nggak jalan ya pemerintah dapat duitnya juga berkurang gitu ya. Jadi kena itu. Wah, itu benar-benar sengsara itu di government. Padahal waktu awal dulu saya punya prinsip bahwa kalau sampai pemerintah itu enggak punya uang, negara ini bubar. Itu salah satu yang menyebabkan saya main di sana gitu ya. Karena bayangkan kalau bapak ibumu sebagai pemilik keluarga duitnya enggak ada. Pasti kacau keluarganya kan kurang lebih begitu.
ternyata dengan pandemi begini itu terjadi begitu ya. Dan negara kita masih belum bubar. Hore, belum bubar. Belum bubar ya teman-teman, negara kita ya teman-teman, diingat ya teman-teman. Belum bubar. Belum bubar. Belum bubar. Jadi hipotesaku salah ya. Yang kedua, kita punya perusahaan karoseri tetapi ya untuk kendaraan-kendaraan yang berhubungan dengan environmental juga. Jadi saling mendukung. Yang ketiga, kita punya municipal cleaning contractor. Municipal cleaning contractor ini bayangkan mungkin kalau di Unpar dulu itu ada yang bapak-bapak yang untuk membersihkan kampus ya. Ada yang membersihkan kampus ya. Iya, sekarang ya. Ada ya. Nah, ISS, betul. Saya seperti ISS, tetapi bukan untuk di dalam gedung, tetapi skalanya kota. Skalanya kota. Jadi kita membersihkan kota outdoor itu. Itu ya itu masih selamat. Itu masih proyeknya masih jalan, enggak di stop gitu ya. Karena kalau itu di stop kan kotanya kacau juga jadinya nanti. Jadi itu selamat, yang itu selamat. Terus yang keempat, kita punya perusahaan persewaan toilet. sewatoilet.com ya. Jangan dot yang lain karena banyak dot yang lain. Sewa toilet dot yang lain itu kaleng-kaleng gitu ya. Itu bukan anak Unpar itu. Jadi sewatoilet.com, jangan dot lain gitu ya. Jadi kalau yang itu juga apa bahasa Surabayanya ndelosor. Jadi apa tuh? Ndelosor. Ndelosor itu tiarap. Tiarap iya, jadi... tapi keseret begitu ya, ndelosor. Jadi jatuh terus kamu posisi tidur kamu keseret, nah itu ndelosor namanya ya. Ndelosor. Jadi, karena kan nggak boleh ada orang kerumunan event ya, nggak boleh. Jadi ini. Cuman kemarin sudah mulai ada naik sejak ada kebetulan di Surabaya ini kan dites massal ya. COVID ini dites massal gitu ya. Nah, kita dapat event dari sana. Lumayan ya, tetapi sedikit lah ya. Jadi ya mungkin 20% dari omset normal begitu. Mungkin 20%. Yang satu lagi chemical distribution ya kalau ini stabil. Chemicalnya ini stabil ya. Jadi ini grup masa buta ini agak susah ya. Bukan agak susah, susah sekali. Jadi awal-awal pandemi itu kan akhir Februari ya. Pak Jokowi ngomong untuk apa mulai ada relaksasi apa semua itu akhir Februari. Jadi sebetulnya praktis Februari Maret kerjaan saya cuma nonton Netflix. Wah ini sama nih, nonton apa nih Bang? Nanti berusaha ya Bang, apanya nih Bang? Yang paling bagus itu Money Heist. Waduh, banyak ini. Iya, tapi kita nggak tertarik buat rampok Bang ya. Masih jauh. Ya, Money Heist bagus sekali, boleh ditonton itu. Jadi teman-teman ya. Ya, boleh. Bukan pesan sponsor ya ini ya, bukan. Ini nggak ada sponsor Netflix ya teman-teman ya, nggak ada sponsor Money Heist ya teman-teman. Kalau saya sih ngomong begini dapat dari Netflix saya 5%. Waduh, berarti kita kecipratan man. Kecipratan. Ya, boleh. Ya, nanti ambil komisimu ambil di polsek terdekat ya, ambil di polsek terdekat. Ya, jadi ya 2 bulan pertama ya, Maret, April itu benar-benar susah ya, secara psikologis susah. Secara fisik oke, secara psikologis susah karena rupanya orang itu kalau nggak ada kerjaan ya, biasanya aktivitas penuh, tiba-tiba nggak ngerti mau ngapain, nggak ada yang dikerjain, itu secara psikologis berat. Itu pun yang terjadi ke masyarakat. Ya. Tapi akhirnya mulai Mei saya menemukan mainan baru. Jadi apa tuh Bang? Jadi selain masa buta grup, kira-kira 1 tahun yang lalu kita punya namanya Sarwa Tekun Group, gitu ya. Sarwa Tekun Group.
Sarwa Tekun Group ini, kalau tadi masa buta itu di environmental, kalau Sarwa Tekun ini kita arahkan untuk ke retail bisnis. Ya. Dan kenapa, apa yang membuat membuat perubahan ini gitu ya? Karena selama pandemi ini kebetulan salah satu bisnisnya Sarwa Tekun Group ini, kita punya toko online. Toko online ini jualan aksesoris sepeda, jualan aksesoris lari, jualan untuk kayak deker, untuk lutut, apa begitu ya. Jadi selama pandemi ini itu naiknya berlipat-lipat gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kepikir nih, kalau di industrial apa di environmental industry ini agak berat, rupanya di retail ini bagus begitu ya. Jadi akhirnya mulai Mei ini berpikir lagi bisnis apa lagi yang bisa di retail kan gitu ya. Nah, dari situ kita ada lagi, ini mau buka lagi sebentar lagi 19 Agustus, sama konsepnya online ya. Selama pandemi ini salah satu apa ya, insight gitu ya, insight yang saya dapatkan bahwa pandemi ini memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan IT begitu ya. Jadi dunia IT sesungguhnya ini menurutku pandemi ya. Kalau dulu orang itu masih bersentuhan dengan IT, e-commerce itu masih lu main ke sana boleh, lu nggak main ke sana masih bisa hidup begitu ya. Tapi menurutku dengan pandemi ini diingatkan bahwa sudah nggak bisa menghindar lagi. Sama seperti waktu transportasi online, ya mungkin kalian ingat awal transportasi online itu kan sempat didemo kan itu sama sopir-sopir taksi yang konvensional kan didemo tuh. Ya, karena mereka nggak mau pakai online begitu ya. Tapi apa? Nggak bisa dibendung. Karena zamannya sudah ke sana, orang nggak bisa bendung. Nah, menurutku pandemi ini juga memaksa orang untuk memanfaatkan IT. Coba ini kita sekarang pakai Zoom. Sebelum pandemi mana dengar kita Zoom? Ya. Yang ada kan Skype, Google Duo, Google Meeting apa dan sebagainya. Tetapi waktu pandemi ini semua dilakukan dengan Zoom. Jadi dari situ menegaskan bahwa sudah tidak bisa lari lagi dari internet, dari e-commerce dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau pandemi ini mau disyukuri, bagi saya pribadi saya bersyukur karena saya dipaksa untuk berputar untuk sesuatu yang baru, betul. Kalau nggak ada corona mungkin saya cukup nyaman dengan yang environmental industry ini gitu ya. Ya kurang lebih itu hikmahnya pandemi menurutku, bagiku itu ya. Banyak ya ternyata apa hikmahnya pandemi ya Bang ya, salah satunya itu dia belajar IT juga ya Bang ya, buat ya selama pandemi ini buat teman-teman juga yang lagi pingin belajar nih, sebetulnya masukan besar loh ya buat teman-teman nih dari Bang Andri selama pandemi ngapain aja gitu kan. Terus mungkin mau promosi retailnya Bang, di sini kan nih banyak banget yang suka sepedaan gitu Bang. Mungkin mau jualan sepeda bisa di nomor di bawah ini ya. Ya kita punya toko, kita namanya Pace and Race, Pace Pace and Race, Pace and Race Surabaya. Ya. Jadi itu toko online kita. Kemudian nanti berikutnya ada power tools, jadi jualan bor, jualan gerenda, jualan alat bikin bakso. Itu ada toko lagi namanya Ken Ken. Ini Ken-ken. Pas banget ini. Alat bikin bakso ini ibu saya butuh ini Bang. Boleh. Ini pas ini nanti saya langsung pesan kalau. Ya, langsung di WA pribadi nanti ada harga. Langsung tenang ini harganya harga
ada tingkat ya bang ya. Harga ya. Harga grosir, harga grosir. Ya. Ya, jadi semuanya akan ke online. Yang saya lakukan semua ke online. Begitu. Betul, betul. Ya. Terus bang, saya mau tanya waktu oke, terus. Sebelum masuk ke environmental ini, apa yang perusahaan abang yang sedang dilakukan sekarang, pernah nggak sih bang kayak berpikir, oh aku mau balik ke sipil lagi, itu pernah nggak sih bang? Jadi sempat, sebetulnya sempat. Kira-kira tahun lalu ya mungkin ya, tahun lalu. Tahun lalu itu sempat kita dapat dapat pekerjaan dari Gojek ya, untuk renov kantornya dia. Okay. Untuk renov kantornya dia. Dan waktu itu saya punya tim kecil begitu, kita coba, tapi ampun, nyerah. Karena waduh susah sekali ngawasinya ya, susah sekali. Jadi kontraktor sih, jadi renovasi gitu ya, kontraktor. Wah, tapi ngeri dah, bayarnya lama, habis itu ngawasinya susah, ini tukang susah diawasin, jadi akhirnya enggak dah, saya stop. Nah, tapi biasanya yang saya lakukan ini untungnya jadi anak sipil. Jadi kalau saya renov kantor dan sebagainya ya saya ikut ngawasin. Jadi paling nggak tahu lah ini nggak boleh begini, ini harus begini. Kurang lebih tahu. Kalau nggak tahu paling nggak tanya sama teman-teman, kan masih ada grup tuh, grup-grup anak sipil. Ya jadi kalau ada yang nggak ngerti ya tanya ke grup sana, ini mesti gimana nih. Jadi tapi kalau sekarang suruh jadi kontraktor, konsultan sipil, sementara enggak dah. Saya yang ini deh, nyapu jalannya aja. Jalannya biar teman-teman yang bikin. Saya nyapu jalannya aja. Gitu. Gitu boleh, ya bang. Boleh. Nata sempet juga ya berkecimpung di sipil ya, tapi ya agak lupa-lupa dikit gimana gitu ya bang ya. Ya, pernah. Kapok tapi, kapok. Oh, katanya kapok teman-teman, aduh. Mungkin apa ini apa ya pengalaman kayak gini-gini tuh mungkin dipikirkan ya sama teman-teman juga ya, oh nanti mau jadi ngapain, mau ngapain gitu kan, kayak Bang Andri ternyata berkecimpung dulu di dunia pekerjaan, oh ini sesuai, terus baru ngambil S2 itu ya Bang ya, di marketing itu ya Bang ya. Ya waktu itu ya kebetulan seneng ini ya, seneng belajar gitu ya, seneng, lumayan seneng belajar gitu. Jadi saya sekarang juga ada ngajar di Universitas Ciputra sama di Universitas Widya Mandala, saya ada ngajar. Cuman ya dosen luar biasa lah, seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Gimana bang melihat mahasiswa-mahasiswa milenial kayak kita ini bang, gimana bang? Kalau bedain sama zaman abang gimana bang? Saya penasaran nih kan, kalau dari pandangan. Bedanya ya. Bedanya mahasiswa zaman sekarang nih. Ke kelas itu nggak bawa buku, nggak bawa tas, bawanya dompet dan handphone aja. Aduh, bawanya cuma dompet dan handphone. Gimana man, lu kayak gitu nggak man di kelas kan? Untungnya gue masih bawa kertas nih, untungnya. Meskipun nggak nyatet ya, meskipun pulpennya pinjem. Nah itu. Kadang mahasiswaku mau absen pinjem bolpenku kadang-kadang. Kurang ajar itu. Waduh. Ngomong gitu ya Bang ya, kayak Pak tol pinjem gitu ya Pak ya. Iya buat absen. Kadang-kadang begini. Atau enggak biasanya coba bolpen. Biasanya laki-laki tuh kalau ke cewek tuh di kelas tuh gini jauh-jauh Bang. Pulpen gitu Bang. Kita nanya, lu enggak bawa apa-apa? Enggak apa-apa, bukan, jawil-jawil gitu, bangun, enggak ketahuan dosennya kan, biasanya kayak gitu kan. Terus apa lagi bang yang beda bang? Oh iya bang, dulu waktu ya. Kita cari-cari, Bang Andre sempat muncul di TV ya? Oh iya, ini ya, dia. Beberapa, 6 tahun lalu mungkin ya. Ini soalnya Eman pingin juga muncul di TV bang, jadi dia tuh nanya-nanya bang. Gimana man? Jadi waktu itu dipanggil sama Kick Andy kebetulan. Dipanggil sama Kick Andy. Di Kick Andy ini dia. Ya,
Diki Candy waktu itu dia cari temanya itu bisnis apa ya? Bisnis yang menjijikkan kurang lebih begitulah. Jadi ada yang jualan ini, jualan cacing begitu. Ada yang jualan apa? Koko ya. Telurnya semut untuk makan burung. Ada yang begitu. Terus yang ketiga pengusaha toilet dianggap jijik katanya, ya sudah dipanggil saya. Ya sudah lama, sudah lama. Itu saya nonton itu bang, cuman kan di YouTube. Katanya juga. Sempat ini ya. Gimana? Jadi ini juga ya bang ya, dipanggil dipakai toiletnya buat Pak SBY ya katanya ya. Kalau toilet kita sih biasanya presiden. Memang kita ada satu toilet yang biasanya presiden, ya mulai dari SBY lah ya, mulai dari SBY, Pak Jokowi ini juga pakai. Kalau dia keliling ke lapangan, biasanya kan dia sering tuh keliling ke melihat jalan tol, meresmikan apa, itu kan biasanya di lapangan. Jadi biasanya langganannya pas pampresnya sama kita gitu. Jadi biasanya pakai ya. Ini nggak neko-neko loh pakai itu presiden presiden nih kalau misalnya teman-teman yang nggak kaleng-kaleng nih kalau mau nyawa tuh berasa presiden guys, betul kan? Ya tapi ya, tapi betul, sekarang betul dulu sempat ini juga di Unpar juga ngasih pinjam toilet kan ya Pak ya waktu acara besar kita ya di Pilih waktu itu. Waktu ada acara apa itu lari ya, ada reuni berapa tahun begitu ya lari ya lari. Reuni yang 25 tahun mungkin ya bang waktu itu ya bang ya. Bukan reuni saya tetapi reuni Akbar. Reuni Akbar betul. Ya betul. Bukan reuni 94 tapi reuni Akbar. Ya, tapi kok kita nggak ketemu ya sama Bang Andri ya, Man ya, waktu itu ya, Man. Ini kemana ini? Cuma minjemin nggak ada orangnya ini. Belum kenal. Jadi kalau sekarang di Unpar... Ini ada berapa foto Bang Andri ya? Iya Bang, kenapa Bang? Gimana Bang? Lanjut aja. Kalau yang di Unpar lanjut dulu, Bang. Sorry, jadi, saya agak lemot ini. Maaf. Jadi... Kalau di Unpar sekarang ini sudah pindah ke gedung yang baru itu, yang sipil. Insya Allah bang, kayaknya saya masih sempat merasakan, tapi teman-teman saya yang 3,5 tahun mungkin nggak merasakan sih, bahwa saya kan online gitu kan. Mungkin kalau Eman masih merasakan bang, cuman kalau kita masih awang-awangan masih bagus ya. Kalau kemarin sih kayak gitu bang, wah bagus ya gitu, tapi belum merasakan sampai sekarang bang. Tapi sudah selesai. Sejauh ini sudah hampir selesai sih bang. Mungkin kalau sekarang lagi finishing, mungkin saya kan udah berapa bulan nih nggak kampus, jadi kurang tahu juga sih bang. Oke, bagus. Sudah kelihatan bentuknya. Pokoknya sudah amazed lah kita, kayak wah gedung kita, tapi nggak tahu kapan pakainya, belum tahu bang. Oke. Ini ada foto. Beberapa foto Bang Andri ini dikasih ini kita ya. Ini yang waktu mau kita ini mungkin buka. Kayaknya iya kita ini ya bukan kita mau silet ya silet. Silet setajam silet gitu. Ayo kita. Waduh mana nih kita cari Bang Andri. Ini boleh di teman mohon nomor maaf. Nomor 2 dari kiri. Ada banyak abang ya. Nomor 2 dari kiri. Mohon maaf Eman di zoom kita. Waduh. Oh, di zoom ya, di zoom. Ya, boleh. Dikit, biar kelihatan dong muka. Waduh, masih mirip ya. Coba, Man. Waduh, masih mirip. Iya, ini mirip. Ya. Waduh. Coba, boleh diceritakan nih. Agak mirip ya. Apa, saat ini lagi ngapain nih, Bang? Pakai jas gitu. Jadi, 5 orang itu 5 orang angkatan saya yang... Jadi, 5 orang... yang yudisium pertama kali di angkatan saya itu 5 orang itu ya. Waduh. Yang paling kiri itu ini saya kasih tahu ya, ini lucu ini. Yang paling kiri ya. Yang paling kiri ini
Jadi gini, 5 orang itu IP-nya di atas 3 semua, jadi jagoan semua kecuali saya. IP-ku nggak sampai 3. Tapi karena jadi kita lulus 3,5 tahun, kita lulus 5 orang ini 3,5 tahun. Kalau yang 4 itu lulus karena IP-nya gede gitu ya. Kalau saya lulus karena saya sudah enggak tahan lagi di sipil, saya harus cepat keluar. Jadi ini banyak sekali loh bang kisahnya kayak bang. Sama ya. Oh, sama. Gue udah kuat di sipil, ini gue pengen lulus aja gitu. Ya, pokoknya kelar secepat mungkin. Jadi beda objektifnya sama, tetapi caranya berbeda begitu ya. Caranya berbeda. Yang sebelah kiri itu sekarang jualan alat barang pecah belah. Jualan barang pecah belah. Ya. Tetapi omsetnya luar biasa, hebat. Ini guru bisnis saya sampai sekarang yang sebelah kiri itu. Saya banyak belajar bisnis sama yang sebelah kiri. Sampai sekarang kita masih berhubungan. Ya. Yang sebelah, yang nomor 3 dari kiri, nah ini sampai sekarang masih kerja di konsultan. Konsultan atau kontraktor, tapi dunianya sipil. Jadi ini benar-benar ini ya, sesuai dengan jalur begitu ya. Yang nomor 4 dari kiri ini yang jelas bukan di dunia sipil. Saya sudah tidak pernah kontak, tetapi bukan di dunia sipil. Kalau yang paling kanan itu satu kos sama saya. Waduh, dulu satu kos sama saya. Di mana tuh bang? Kalau boleh bang? Kalau boleh tahu di mana tuh bang? Kos saya di Gunung Agung Dalem. Banyak cerita mungkin ya, banyak cerita. Di Gunung Agung Dalem di mana tuh man? Ya, nanti mungkin dibahas ya bang ya. Jadi yang paling kanan ini sekarang kerja di pabrik. Jadi dia jadi aku nggak ngerti pabrik apa, tapi di Batam, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari 5 orang ini cuma satu yang hidupnya di sipil, yang 4 nggak karuan hidupnya gitu. Ya, tapi sekali lagi menurutku mereka ini 4 orang ini selain saya mereka cukup berhasil gitu ya. Jadi sekali lagi logika dan network itu penting begitu. Nih saya penasaran nih bang, ini memang abang berlima dan teman-teman abang ini memang suka main bareng atau karena skripsinya bareng nih bang, bahasan apa KBI-nya atau gimana bang, bisa ya. Bareng gitu bang? Enggak. Jadi saya yang sering main bareng itu sama yang sebelah, yang nomor 1 dari kiri. Nomor 1 dari kiri itu main bareng. Yang lainnya, yang paling kanan itu satu kos sama saya gitu ya. Tapi kita bukan inilah, bukan kemana-mana tugas bareng, enggak. Oke. Pokoknya paling nempelnya sama yang sebelah abang, paling kiri itu ya bang ya. Nah, yang mukanya Cina abis itu bapaknya. Ya, nih, kayak... Man, lo tau gak man, style yang paling gue suka nih sama orang zaman dulu nih kalau lagi skripsi atau acara tuh dasinya man. Tuh, dasinya tuh warna-warni gitu. Tapi, nah, anak zaman sekarang tuh bang, saya kasih tahu bang, anak zaman sekarang tuh maunya yang simple. Katanya sih simple tuh gaya katanya bang. Padahal tuh kalau dilihat tuh keren, kayak warna-warni kan gini kan bagus gitu. Kok saya tuh suka gitu, saya suka komen gitu kalau temen saya, kenapa sih kalau pakai dasi tuh hitam, biru dongker gitu kan, warna-warnanya kayak standar gitu. Terus katanya mereka, simple tuh keren sih katanya gitu. Tapi menurut saya, kerennya zaman-zaman dulu dasinya tuh bagus-bagus gitu kan. Pede gitu kan. Ya. Oh gitu ya, dasi juga bergeser sekarang. Oh, modelnya dasi. Bergeser ya. Kalau menurut dari pandangan saya tuh sedikit bang, karena mereka maunya keren, simple gitu kan, anak-anak zaman, cowok-cowok zaman sekarang tuh gitu bang maunya. Cuman mungkin boleh. Iya betul. Lu Yudisium keren bang, pakai dasi-dasi warna. Iya nanti gua rencanain pakai dasi pita kali ya, jadi kayak waiter gitu bang. Ya kalau dilihat model rambutnya sama semua ini. Model rambutnya.
Oh ini Belah tengah semua. kalau model rambut sekarang tuh lagi ngetrendnya apa bang? Jambul itu bang. Jambul ya. Iya pakai pomade pomade gitu tapi iya jambul gitu kan jambul jambul biar katanya sih biar keren bang. Ya, Cuman ya. zaman ternyata zaman dulu Kalau enggak kritik-kritik gitu ya. Iya, sel rambutnya enggak beda sih bang. Ini keren sih menurut saya nih. Tuh, biasa teman-teman nanti viewers ya buat laki-laki nih kalau mau yudisium sih nih. Ini nih sel-sel kayak gini harus dikembalikan lagi kayak gini. Boleh, boleh, boleh. Jadi keren. Mungkin nanti kita bisa bikin ini ya, bisnis potong rambut dadakan ini ya sebelum yudisium ya. Biar kayak gini ya Bang Andi dan teman-teman hewan ya. Ini zaman zaman ini nggak ada yang pakai pomade ya. Iya, dari ini nih, teman-teman rambut asli aja nih halus sih kelihatannya kan tuh. Enggak ada pomade-pomadean dulu tuh. Enggak ada pomade. Enggak pakai pomade. Ada betul. Ya. Iya. Betul. Ada foto lagi enggak mana tuh? Oh, ada. Wah, siapa nih? Aduh. Nah, ini. Karman. Man, tadi ada foto tuh ada sama cewek nih. Gue penasaran, Man. Waduh, siapa ini, nih? Takutnya nggak lulus sensor ini, dari ini. Mungkin teman-teman takutnya nanti kita ini. Gimana nih? Ya ini teman main kita juga, teman main. Jadi ini acara ini, jadi setelah yudisium malamnya kita makan-makan di. Di Gang Sempit. Kalian masih sering ada pernah dengar namanya Gang Sempit? Rumah makan Gang Sempit. Waduh. Enggak, Bang. Enggak ngerti oh, ya. Ada, Bang. Betul, ya. Ada. Sekarang udah pindah, Bang, ke Cihapit, Bang. Oke. Gang Sempit ya. Nyebutnya Gang Sempit namanya. Iya, Gang Sempit. Betul. Itu benar-benar sempit itu, Bang. Jadi masuknya aja dia sempit, terus habis itu dia ada ruangan sebelah besar gitu. Makan-makan ya. Iya. Jadi ini mungkin kalau kita ada di sana kita diajak makan juga kan ini. Boleh. Biar muncul di foto gitu yang kita. Nah ini angkat, ini teman-teman angkatan semua ini, teman-teman angkatan. Dan nih abang ya. Masih ingat gak bang sama muka-muka temennya kan masih muda-muda. Sekarang kan udah agak berubah nih. Coba mandi zoom man. Ayo kita trivia sedikit ini abang. Abang Andi ini masih ingat gak nih sama temen seangkatan ini? Masih, kita kan 94 punya grup angkatan dan cukup aktif. Jadi itu ada, itu kalau gak, itu ketutupan tangan. Jadi saya gak jelas. Tapi kemungkinan namanya Burhan itu. Burhan. Terus sebelahnya Agus, sebelahnya Longli, sebelahnya Christine, sebelahnya Mariani. Masih ingat semua. Mantap ini masih ingat sama teman-teman ini. Udah itu yang di meja ya, warna makanan coklat tuh. Nah, itu paling enak dulu di Gang Sempit. Itu babi kecap. Apa tuh, Bang? Waduh. Kecap. Jadi waduh. Sekali. Ya, teman-teman. Ini promosinya Bang Andri ya. Ini tadi apa man namanya Pan? Cihapit. Ya, kalau mau makan babi Cihapit enak. Cihapit di Jalan Cihapit. Nah, kalau makan Cihapit. Babi enak tuh yang warna coklat tuh teman-teman. Jalan Cihapit tuh mantep, mantul pokoknya. Iya, betul. Iya, aduh. Nah, jadi, ini juga ada fotonya. Waduh, nah. Siapa Bang yang melet ini Bang? Kalau boleh tahu Bang namanya Bang. Yang melet ini sekarang di Aceh. Di Aceh, dia pengusaha kuliner. Wah. Dia jualan donat, jualan kopi, begitu ya. Terus terakhir dia buka tempat gym. Tempat gym. Namanya Power Banda Gym. Jadi coba. Nah, ini ya masih ingat semua lah. Ada namanya Junta, ada itu Aditya, Henry. Ya masih, kita masih ada di grup semua ini. Masih ada di grup WhatsApp sekarang. Dan cukup aktif lah. Cukup aktif. Masih jiwa muda semua ya di grup WA-nya juga ya. Ya. Masih sering ketemu, sering beberapa kali ketemu pribadi gitu ya. Satu dua orang ketemu masih sering. Jadi masih berhubungan. Masih
klub juga ya Bang ya. Ya. Antar ya. Di teman-teman yang kelas 94 ya Bang. Ya, kemarin waktu reuni kan kayaknya cukup banyak juga ya yang datang 94. Lumayan banyak. Cukup banyak dari 94. Iya. Oke, ini ada satu foto lagi nih yang menarik nih. Ini ada satu lagi terakhir mungkin ya. Ini terakhir, foto terakhir. Nah. Boleh man. Ah, ya. Ini nih, ini. Ya, jadi dikerjain, disiram air gitu ya. Yang ambil foto pinter ini, jadi airnya belum kena tapi mukanya masih happy, nggak tahu kalau disiram. Ini tradisi abis yudisium mungkin ya Bang ya. Ini hati-hati ya, man, lu nanti abis yudisium disiram. Iya betul. Ini udah abis, setelah ini di blacklist, nggak boleh makan lagi di gang sempit karena basah lantainya. Langsung susah yang bersih-bersihnya. Jadi sekarang kalian nih masih ada gitu, kalau habis judisio makan-makan apa masih ada tradisi begitu atau enggak? Itu ya, kalau di makan-makan sih dari Unparnya dikasih di kampus makan. Bang. Enggak, maksudnya Untar. after partinya kalau maksudnya. After partinya itu wisuda Bang, biasanya kadang kalau ngelihat kakak tingkat tuh habis wisuda mereka kayak ada. Ngumpul bareng, terus kayak mungkin di villa bareng gitu. Cuman kalau abis yudisium sih biasanya cuma foto pakai jas dan formal ya Bang, gitu sih. Oke. Okay. Tapi kalau makan-makan. Ya, sekarang nggak disiram pakai air, disiramnya pakai yang lain di atasnya ya. Betul sekali. Wow, sudah tidak main-main lagi Bang. Ini kayak suka ini ya. Suka pinter gitu Bang, suka tepung tiba-tiba telur gitu kan. Wah, itu jadi ya. Kalian lebih kacau itu ya, kotor semua ya. Kotor semua, jadi mungkin itu kalau sekarang sih ya habis wisuda itu sih Bang. Kita biasanya abang kakak tuh biasanya baru kumpul-kumpul angkatan gitu. Nih, betul. Man, lihat style yang mandiri, gue ngeliatin style-nya juga. Ini harus dikembalikan lagi nih baju-baju. Sekarang tuh Bang yang menggunakan style-style seperti itu biasanya kebanyakan perempuan Bang. Oh gitu. Karena kan kayak edgy-edgy, kayak udah old school gitu kan Bang. Itu biasanya perempuan Bang. Ini saya tahu banget teman-teman saya tuh sukanya kayak gini soalnya. Kalau sekarang pakai ini ya. Body fit semua ya, slim fit oh, semua. Oh iya, jelas Bang. Saya kadang-kadang tuh suka kalau misalnya yang gambar-gambar gini tuh Bang, biasanya ini emang suka dandan gitu, yang kalau gaya-gaya kayak gini Bang. Teman kebanyakan teman-teman saya kalau satu kalau nggak mandi cuci muka aja Bang, kalau teman-teman saya kayak gitu Bang. Jadi sekarang kalau di satu angkatan ceweknya ada berapa banyak? Saya 45 kurang lebih Bang. Dari berapa? Dari 200. Iya, 200-an, ya. Heeh. Banyak ya, lumayan banyak. Kalau dulu, dulu berapa sedikit. Bang? Dulu sedikit ya Bang ya. Dulu mungkin mungkin 20 gitu ya kali ya, 20-30 kali ya, mungkin ya, nggak banyak sih. Iya. Oke. Terus saya ingin tahu ini perempuan-perempuan kalau zaman dulu suka mandi nggak sih Bang, kalau kuliah tuh Bang, teman-temannya Abang gitu? Oh, kalau dulu yang wangi-wangi anak FISIP katanya. Oh, jelas Bang, itu sampai sekarang Bang. Masih sekarang. Sampai sekarang. Itu ngebedain banget Bang, kalau kata teman-teman saya yang cowok-cowok tuh angkatan tuh ngebedain anak sipil sama anak FISIP hukum itu gampang banget katanya gitu Bang. Nah. Kalau anak hukum tuh jernih-jernih, make up gitu ya. Anak sipil ya kelihatan yang nggak mandi, rambutnya berantakan tuh kita Bang pokoknya. Iya. Ya mungkin harus belajar itu anak sipil yang perempuan-perempuan mesti harus belajar bagaimana merawat diri begitu ya. Iya betul. Mungkin betul. Besok kita webinar dengan ini ya, mungkin make up artis ya mungkin ya. Iya boleh. Make up artis. Bagi sipil ya Man ya.
Ya, mungkin walaupun iya betul betul. Walaupun populasi sedikit ya besok ya. Ya, walaupun populasinya sedikit tetapi jangan ini tetap harus merawat diri supaya lebih menarik begitu. Loh, itu teman-teman. Ya, ini dari pandangan laki-laki teknik sipil ya, tolong diingat loh teman-teman. Buat yang jomblo-jomblo, belum punya pacar nih sangat berguna ya, sangat berguna. Jadi Tasya sudah punya pacar apa belum ini Tasya? Alhamdulillah belum. Nah, loh. ini mungkin ini sarannya masukkan sekali loh. Kok diserang Bali? Teman-teman tuh sekarang nih Bang yang lagi skripsi, yang lagi proses skripsi gitu kan, lagi pusing tuh ngomong kayak gini Bang. Semoga nanti yudisi apa, semoga ntar wisuda gue punya gandengan gitu. Doanya kayak gitu semua. Nah ini buat teman-teman yang mau punya gandengan di wisuda, dan teman-teman ya, boleh saya tuh dandan. Iya, nah, itu bisa jadi bisnis baru itu. Gandengan waktu bisnis baru ya mungkin ini mungkin nanti di acara kelas selanjutnya nih kita mau ngajak Bang Andri sekaligus ngobrol-ngobrol sama nanti sambil ini ya belajar make up-nya sama teman-teman mungkin kan. Bukan ya, bisnisnya kamu bikin IO untuk menyediakan gandengan begitu loh. Ya iya toh. Kan kalau nggak punya gandengan, kalau yang cowok belum punya gandengan, kamu sediakan yang ceweknya. Kalau yang ceweknya, sediakan cowoknya gitu loh. Oh, ini saran yang baik untuk HMPSS, Bang. Soalnya kalau wisuda tuh ada LO, Bang. LO kan asisten. Nah ini partner. Betul. Ya, nanti Oci ya, nanti kita sampaikan dari Pak Yungunnya. Tolong nanti kalau wisuda tuh ada namanya partner gitu, partnering gitu. Nah, gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kamu cari anak FISIP sama anak hukum. Siapa yang mau ikut? Gitu kan. Yo, ini miris, iya lucu, iya tapi aduh. Oh, teman-teman HMPSS ya, tolong ke apa kesejahteraan mahasiswa dimasukkan ke prokernya ya, ini partnering ya, tolong ya. Aduh, iya. Paling, ya terakhir nih Bang, terakhir ya. Paling ada pesan-pesan apa nih Bang buat teman-teman kita yang masih di kampus, buat yang mungkin agak galau gitu Bang, ada mungkin pengen kerja di sipil tapi kok bisa pengen juga kerja di lain, atau mungkin nanti lulus aduh kok gua 4 tahun sipil tapi kok kerjaannya jadi fotografer gitu kan. Nah mungkin itu ada ini ya, mungkin ada kesan, ada tips ya Bang ya, gimana tuh ya. kebetulan saya ini kan ngajar di Universitas Ciputra begitu ya. Universitas Ciputra ini ya mau nggak mau untuk dari perspektif entrepreneurship menurutku baik lah ya. Salah satu yang ya mereka pioneer juga untuk entrepreneurship gitu. Kalau di entrepreneurship itu sebetulnya kamu nggak penting kamu itu kerja sendiri atau ikut orang. Kamu mau jadi fotografer, kamu mau jadi koki, kamu mau jadi pelukis, kamu mau jadi apa, insinyur, kamu mau jadi dokter, itu semua enggak penting semua. Bukan enggak penting, tapi maksudnya bukan itu esensinya. Esensinya itu pastikan Anda punya jiwa entrepreneur, gitu ya. Kalau zaman dulu definisi entrepreneur itu ialah orang yang kerja sendiri, ya. Itu definisi lama itu. Ya. Tetapi definisi yang sekarang itu entrepreneur itu adalah sebuah spirit, gitu. Entrepreneur itu sebuah spirit. Jadi orang yang misalnya kamu kerja untuk orang lain begitu ya, kamu kerja di perusahaan itu bukan berarti kamu bukan seorang entrepreneur. Bukan berarti kamu bukan entrepreneur. Kamu bisa jadi entrepreneur begitu ya. Dalam arti bahwa spiritnya mesti spirit entrepreneur. Biasanya orang-orang yang kerja di ikut orang mempunyai jiwa entrepreneur itu sekarang istilahnya itu intrapreneur. Intrapreneur begitu. Ya jadi gitu ya, Bang. Ya intrapreneur artinya
seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur, tetapi dia kerja sama orang lah intinya begitu. Ya. Nah, beberapa hal yang ada di spirit of entrepreneurship, ya salah satunya ya Anda harus kreatif. Ya, Anda harus kreatif, Anda harus persistence, gitu ya. Ya, menurutku dua itulah ya. Anda mesti kreatif dan persisten. Kreatif ini kan kalau kita sekarang bilang itu pinter, gitu ya. Jadi Sarwa Tekun Group itu lahir dari pemikiran bahwa kalau Anda mau sukses, gitu ya. Anda mau sukses apa enggak ini masalahnya tergantung hoki ya. Jadi agak susah juga. Tapi intinya begini. Kalau Anda mau hidup dengan baik, begitu kan rekan ya, Anda mesti sarwa dan tekun. Sarwa itu artinya pinter. Pinter ini bukan IP-nya 3,9, tetapi pinter itu Anda pandai dalam hidup ini Anda pandai begitu. Pandai berteman, pandai ya, bersosialisasi, gitu ya. Jadi Anda harus pinter, inovatif, begitu ya. Yang kedua ini tekun. Tekun ini ya kalau bahasa Inggrisnya kan persistence, gitu ya. Perseverance. Jadi kalau Anda jatuhnya 20 kali, ya Anda harus bangkitnya 21 kali. Karena jangan-jangan yang ke-21 Anda sudah lari, gitu. Iya, betul. Dan itu menurutku bukan cuma di bisnis, tetapi dalam hidup lah. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak SMA, kamu sebagai orang tua, kamu sebagai pimpinan, menurutku ya dua hal itulah untuk guidance supaya ini apa hidup baik. Kita kan hidup ini yang penting baik ya. Betul. Iya, jangan mencuri seperti money heist. Betul. Kamu kalau money heist yang paling suka siapa? Aduh, lupa lagi, Bang. Aduh, ini buat teman-teman yang belum nonton Money Heist, mohon maaf. Yang itu loh, yang mati di season 3 itu loh, Bang. Siapa, Bang? Aduh, spoiler. Loh, spoiler. Cewek apa cowok? Cewek, Bang. Yang di season 3 tua itu jagoan saya, Bang. Oh. Siapa ya itu ya? Aduh, saya lupa nih. Ini ada lagi saya film yang bagus. Apa, ada tuh, lagi Bang? Film yang bagus. Lock Up. Oh iya. Iya, saya tahu itu yang ini ya, Bang, penjara. Yang main sama itu. Iya, yang penjara wanita. Mirip yang. Iya. Ada lagi yang bagus. How to get away with murder. Bagus itu. Nih, buat teman-teman yang lagi bosan sama tontonan Netflix, ini banyak sekali loh ya. Apa ya, buat kalian nonton ya. Saya tahu, Bang, yang saya suka di Money Heist, Bang. Nairobi. Saya itu. Cocok. Sama. Abang siapa, Bang? Oh, sama nih. Saya tahu, Bang. Terakhir nih, Bang, terakhir sebelum penutupan. Yang terakhir nih, kalau misalnya ke teman-teman mahasiswa udah. Nah, sekarang ke teman angkatan sendiri nih, Bang. Gimana nih, Bang? Mungkin ada pesan bersponsor nih. Iya. Kangen-kangen atau yang gimana nih? Yang mau sewa toilet, mungkin bisa di sewatoilet.com. Sama tadi, Man. Hah? Apa tuh, Pace and Race Surabaya ya, Bang, ya? Nah, Pace and Race. Nggak lah, kalau teman-teman saya sudah tahu, karena di grup kan sudah sering promosi. Jadi kalau untuk teman-teman seangkatan, ya be happy. Be happy. Begitu, Bang. Sayangnya wawancara ini terbatas oleh waktu ya, Bang ya. Jadi sebelumnya kami atas nama IATS dan atas nama HMPSTS mengucapkan terima kasih banyak ya, Bang, ya. Luar biasa sekali banyak manfaat yang kita dapatkan ya hari ini ya, seputar kebersihan, seputar money heist ya. Dan ini ya, pekerjaan di luar sipil buat teman-teman juga yang bingung atau kadang kan suka gengsi ya anak-anak sekarang nih ya kan, terus kan bingung gimana. Ini ya, mungkin buat teman-teman juga semoga pikirnya terbuka. Pokoknya episode kali ini sih mantep. Ada titipan lagi, mestinya ini kalau boleh mengintervensi begitu ya.
Boleh, boleh, Bang. Mestinya mestinya di Fakultas Teknik Sipil ini mesti ada mata pelajaran at least marketing atau bisnis, mestinya ada satu tiga SKS atau berapalah. Menurutku Betul, betul. dasar-dasar itu penting karena apapun nanti Anda kerjanya pasti tidak akan pernah lepas dari dunia bisnis dan marketing. Mestinya ada. Nanti kita bantu sampaikan Mungkin ke Pak Dodi mungkin ya, Bang. Ya, Nanti dan pasti Bapak Andri Felix Hidayat dosen mungkin kamu ya. Jadi dosen luar biasa ya, betul betul. Betul. Ya, di Unpar kan punya kalian Fakultas Wah, Ekonomi kan bagus-bagus juga ada. Tapi menurutku anak sipil mestinya dapat mata kuliah marketing atau bisnis gitu ya. Ini kalau dosen marketingnya Bang Andri nih, wah, udah pasti saya ambil nih mata kuliah pilihan ini nih. Pokoknya di kelas saya semangat saya kayak. Iya, betul. Oke. Bang, semoga kita bisa bertemu dengan tubuh yang utuh, jadi nggak lewat virtual gini di. Siapa tahu. Iya, kapan-kapan ke Bandung main ke kampus gitu ya, Bang ya, betul. Atau mungkin nanti ngisi-ngisi acara sipil ya, Men ya. Boleh. Nah, boleh. Itu cocok ini pasti, wes. Mantap pokoknya. Oke. Iya, betul. Yang mau sewa toilet langsung aja ya ke nomor di bawah ini, betul. Oke. Kalau mau juga ngirit-ngirit sepeda, nomor bawah ini juga, guys. Boleh juga nomor di bawah ini juga ya. Boleh. Nanti kalian dapat referral fee 5%. ini yang ditunggu-tunggu ya, Man. Ini rencananya berhasil ya, Man, kalau gitu. Oke. Oke, kalau gitu sekian dari kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Beberapa kesalahan dari kita, Bang. Ya. Terima kasih, Iman dan Tasya. Terima kasih. Terima kasih juga, Bang Andi. Semoga cepat selesai kuliahnya. Jangan lama-lama. Amin. Ya. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, teman-teman. Kita minta spesimennya.